50 atlet dari pemusatan latihan daerah PON Sumatera Selatan melakukan penggalangan dana di Simpang 5 Gedung DPRD Sumatera Selatan pada Jumat 13 Agustus lalu. Mereka meminta sumbangan kepada masyarakat untuk membeli alat pertandingan jelang PON ke-20 Papua. Hal ini dilakukan karena belum terrealisasinya bantuan alat pertandingan yang dijanjikan KONI dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Para atlet khawatir tidak bisa berlaga pada acara olahraga antar provinsi mengingat pelaksanaan PON Papua kurang 2 bulan lagi. Puluhan atlet ini merasa kecewa karena dituntut berprestasi sedangkan kebutuhan mereka tidak dipenuhi. Peralatan dibutuhkan atlet untuk menyiapkan diri sebelum bertanding. Kalau kita mau bertanding tidak ada perlengkapan itu akan didiskualifikasi, tidak sesuai dengan standar. Kalau kami gulat kan harus minimal ada baju cadangan nanti ketika bertanding atau apa robek kan nama Sumatera Selatan yang malu nanti di kancah PON nanti, karena PON ini adalah pekan olahraga yang sangat terbesar di Indonesia gitu. Aksi para atlet turun ke jalan dan meminta sumbangan mendapatkan reaksi keras dari Ketua KONI Sumatera Selatan, Henry Zainuddin. Baginya, tindakan yang dilakukan para atlet merupakan sejarah baru di Indonesia sekaligus memalukan. Mantan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD ini juga curiga ada unsur politis dalam aksi ini. Ia menambahkan KONI Sumatera Selatan telah memenuhi kebutuhan atlet mulai dari pembinaan hingga konsumsi selama mengikuti Platda. Sekarang tuntutannya cuma satu, alat pertandingan waktu PON. Kan itu pertandingan bulan 10. Sekarang proses pengadaan alat pertandingan itu. Kenapa itu yang diributkan? Kecuali besok mau tanding belum ada alat, ya nggak apa-apa. Tapi kan tidak mungkin harus ke jalan ini. Ini saya lihat ada nilai politisnya. PON 20 Papua akan digelar pada Oktober 2021. Pada acara olahraga 4 tahunan ini, KONI Sumatera Selatan mengirimkan 105 atlet dari berbagai cabang olahraga. Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.